Ngedek turuan Pak Monton, Dek. Orang nganune, Dek. Nyemplunge lho. Nyemplung luang. Wis malah wis kok ngomong apa ngono sendiri. Wet ngono kuwi. Eh, kok ngomong apa ngono sendiri. Ora ada iso mune desa sate bae. Nandere, Cok. Ora. Wonten. Sesuatu kurang. Iyalah. Yo guys, jumpa lagi dengan saya Nandar Sulistianta di NND Pictures. Ya, nanti kesempatan kali ini kita mau bikin sebuah vlog lagi. Vlog ini kita mulai dari jembatan Kalioya karena kita berhenti di sini untuk lukir penumpang. Kita mau ke Pacitan, Jawa Timur. Kalau kemarin kalau awal bulan lalu kita ke Ayanas Gedung Songo Semarang, kali ini kita mau ke Pacitan, Jawa Timur untuk ke beberapa tempat wisata di sana. Dan kita bareng teman-teman semuanya lagi. Sekarang sudah dua mobil, jadi lebih rame, lebih seru. Dan nantikan saja vlognya. Dan ayo bro, selak cinteni, let's go. Kak beli roti mau kemana kak? Mau jalan-jalan dong. Oke. Beli apa? Beli buku nunggu. Halo guys, dan sepertinya kita keblasuk. Lagi-lagi di kisruh dengan ini nanti, suka kisruh nih kisruh lagi nih ini lho, ini wangnya bosok ini nanti segala nih kena kisruh orang ini kita gulai kesek tercepat ya Des. Nek mau tukono ini tekannya awan baca. Santai bae. Yuk. Kegelas. Sari. Iki lho nyuk. Panas. Benar dad. Sumleng awang gede mikir anak buah ngene. Kir seneng enak yang kopi jalan. No 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 no. Mepe. Tapi gak jalan yo. Ya, oi ngerti. Gimana bang? Umat. Kene yo. Mana kurangnya apa piye kene iki? Gimana ini bang? Kok bisa sampai belasuk kayak gini itu ceritanya ya, gimana? Ya mungkin terlalu tergesa-gesa. Nelak yo. Ketinggalan. Ketinggalan. Anyas. Oh. Tature ndek nipu mau. Dituke. Iku wak kenai. Aduh. Lah nyutengi mbok ora ngono. Ngene ah. Ki mumet. Mumet cengle. Mumet cep si boronan kan jelas. Oh, iku marun iki to. Kene iki kegozong ngene. Mas, rek iki tak jak dolan ning batin nang kalen iki, dolane nang kalen. Zong untuk kedua kalinya. Gimana? Kemarin. Kamu sudah tekes, Mbak. Sudah tekes sih bos Odi. Saya sampai mumet. Ya teman-teman, jadi kita sekarang sudah sampai di Sungai Marun, Pacitan. Dan itu teman-teman lagi pada beli tiket, beli tiketnya di bawah itu dia. Itu di belakang sudah ada Sungai Marun beserta kapal-kapalnya. Dan ternyata penampakannya seperti Kalioya persis ah nek arep dolan dene yo.
nek wis tau ning Kalioyo yo persis Kalioyo. Tekne luwih gedhe karo banyune jek akeh. Itu gak bayar tetep iki. Ya teman-teman, jadi kita mau naik kapal dulu di Sungai Marun. Ini dia sungainya, di belakang penampakannya seperti ini. Sepertinya ini. Kowe ora nggowo iki, Mang. Kowe ora apa-apa. Ayo. Ini memperdebatan kamera, Bu. Kamera. Iki karo kamerane HD niku. Fotone iki fotone. Ini barang bapaknya juga. Orang. Oh siap. Orang mau bahas santai. Barang Mas Gadok lagi. Seperti biasa ini. Ini gak nganggo apa sini? Kenapa kan? Nganggo apa kok sini? Nganggo pelaminan. Biar apa? Biar nyaman dan tenang dan aman. Masuk. Nyaman rakut juga karo kowe. Tapi karo pelampung ya kudunya. What of the day, bro? Oh yeah. Oke. Simulasi senang. Kita simulasi tsunami. Ya, ya, kita langsung aja pakai pelampungnya. Let's go. Ini bareng teman-teman semua. Guys. Yang deh. Bisa Oh, bener. Mas. Pertama kali naik kapal. Ini jukur ora, Pak? Ya guys, dan akhirnya kita sekarang nyoba naik kapal di Sungai Marun di Kota Pacitan. Ini bersama Mas Gijan, Awahyu Gijan, juga ada Mas Gadok. Seperti biasanya ada Mas Gadok di sini. Numpak perahu guys. Kapal ini tadi perjalanan 4 km pulang pergi dari di Sungai Marun Pacitan Jawa Timur, dan sekarang kita sudah hampir sampai di pangkalan utama tadi lagi, tempat keberangkatan tadi dari kapal tadi juga sudah sempat seru-seruan bareng teman-teman semuanya. Tuh sudah hampir sampai di belakang, lihat sendiri. Mau coba? Mau. Nah, kita masih menunggu. Dan jadi luar biasa sekali naik perahu. Ini pertama kalinya aku naik perahu sepanjang ini, sejauh ini. Naik perahu sejauh ini kan ya, kita mau musul Mas Gadok lagi. Gimana Dan? Masuk sampai ujung sana ternyata bagus. Kalau awalnya sih aneh. Apakah kalian kuat? Bagus banget guys pemandangannya. Mantap. Itu dia masih satu rombongan, rombongannya Mas Imam. Keluarkan gayamu Mas Koci. Munduran dikit Pak. Biar cantikmu kelihatan. Ora. Mas Gadok yang suka bikin onar ya, busuk ke buang busuk ke gue map map ke jadinya dibusuk ke aku. Gue sing salah tuh kowe todok ning map mbok edok. Salah ke aku ya, aku tak ngaku wae mbangane kok diseneni sak mobil. Iya. Siap. Nah, terus enak gue bener. Ini fotonya Mbak Anggit ini. Jomblo guys. Ini kowe jomblo Anggit. Sama-sama. Jomblo. Wah. Pik foto ini kan dari Odel. Blas.
Nah, itu yo oleh dipoto sing cewek yo parah. Ngene proyek ping gue separo kok. Bicara nanti ya bari gak dhewe. Nang dhisik ngono wae. Tujuane kedua rak nang dhisik ngono wae. Nek rezeki gur sing ape. Nenek Serau nek. Lah yo kose nenek Serau ki emang dalane kene udu. Lha engko nek pon putar malah bareng. Oke guys, jadi kita pada mau cari makan dan bingung mau tujuannya mau kemana. Kita langsung aja lanjut perjalanan. Let's go, bro. Ya ini yang selalu. Yang selalu ini 10. Tiba-tiba ini apa di? Map. Di 10 papat loro. Aku paling tekan selalu jam rolas paling. Jadi ya jam setengah rolasan. Jadi maam cek, ya maam cek. Nek nang Serau langsung, cuma aku nek misale nang Maam Cek ya paling jam 1 nang Serau. Mungkin nang Maam Cek karo yo. Yo. Ya Maam Cek. Gimana guys? Mau kemana dulu? Siap. Hah? Di sini agar ketiga lah modern. Oke guys, jadi kita makan dulu sama teman-teman semuanya. Ini dia. Aku lihat tim gue tapi nanti. Aku kan mobil pertama. Nelayan, kurang harapan, degan, kaliren loh. Dah mau salah itu tak mengumpung barangnya kan copot. Engko map bu. Bodoh map, cah, bodoh map tetap ada. Plakat tetap ada, maksudnya engko pelaku nih. Kita, kita tak cinta cinta. Kita lelak minyak guys. Oke guys, teman kita pada makan, yang enggak makan saya. Eko Proyo sama dia karena enggak punya duit. Duitin tanggung angsur tanggal tua. Oke, bucai notol. Oke, bucai kelenger. Teman-teman, jadi liburan kita ke Pacitan Jawa Timur cukup sampai di sini dulu dan kita sudah sampai di perbatasan. Selamat datang di Kota Pacitan. Kalau dari sebelah sana, selamat jalan seperti itu. Dan hari ini kita cukup dulu liburannya. Tadi udah ke Sungai Marun dan juga ke Pantai Serau, Pacitan, Jawa Timur. Ya, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini Mas Imam juga. Dan ya, kita lanjut ke rumah makan Tumio.